Memang ceroh gila. Terbaik. Memang sangat-sangat recommended. Okay, assalamualaikum guys. Welcome back to Reno Studio. Okay, hari ni kita nak buat satu video unboxing. Okay, ni barang depan kita ni, itu torchlight model XH P50. Torchlight ni dia merupakan multifunction lah. Multifunction torchlight yang boleh di charge menggunakan USB. So tanpa buang masa lagi, jom kita buka tengok lah. Dia punya kotak ni memang simple gila. Tak tahu lah, dia memang macam ni packaging ataupun mereka repack lain kan. Tapi memang sampai-sampai barang memang macam ni lah. Okey, jom kita buka tengok. Okey, dalam ni. Okey, dia bagi torchlight tu. Tu USB charge. Itu dengan bateri. Okey, ni dia punya bateri charge. 18650 6800 mAh. Oh, memang besar juga lah saya dia. And so ok, satu tu dalam kotak tu akan dapat tiga ni. Ok, jom kita buka tengok lah. Okay, dia punya torchlight. Solid lah, sedap pegang. Dia punya material aluminium alloy, menggunakan power sebanyak 30 watt. 30 watt power ni memang terang dibawa lah. And so jom kita try hubuh bateri dia tengok. Okey, dia punya ni dia boleh buah bateri saiz kecil kan ni, 3. Kalau tak pakai bateri charge, boleh pakai bateri biasa. Ni dia bagi, dia punya apa, bekas dia lah ni, bekas bateri tu. Okey, jom kita try pakai pasang ni. Oh, ni kita kena buka. Sekejap. Okey, masukkan. Okay, kalau ikut dia punya description barang ni, dia ada part function tak silap dia punya cahayaan ni kan. Okey, dia punya bateri indicator ada 4. Yang pertama tu dia untuk 25%, yang kedua 50%, yang ketiga 75%, dan yang keempat adalah 100. So apa, boleh tengok lah dia punya kelebihan juga ni. Boleh tengok kalau kalau tinggal sikit tu 75, dia akan turun lah 1 bar. Dia akan 2 bar untuk 50 dan 1 bar untuk 25%. So apa, boleh merancang lah kegunaan tu kan. Boleh agak, boleh prepare nak cas bila. Okay, so jom kita try tengok lah macam mana kan.
Okay guys, sekarang kita ada kat luar, so kita nak test lah torchlight ni macam mana kan. Okay, ni dia punya mode yang pertama, high punya. Okay, ni second, medium. Okay, yang ketiga tak terang sangat. Yang keempat stroke. Yang kelima okey, SOS. Okey. Okey, 6 kali tekan dia akan terpadam. Okey. Kita pergi tempat yang betul gelap. Kita test dia punya jauh dia pula, jarak dia boleh pergi dari mana. Jauh juga lah. Kamera dia memang tak dapat tangkap sangat, tapi dengan mata kasar memang memang boleh pergi sampai dekat cahaya kat sana. Dengan kamera dia nampak gelap kan, jarak dia memang memuaskan. Sini pergi sana ada kurang berapa ni, 200 meter lah tu. Sini pergi ke tu nampak rumah sana dalam 300 meter. Memang ok lah, best. Sangat-sangat memuaskan. Ok, ni jauh dekat. Ok, dia punya bateri indicator tinggal 3 bar. Lampu ni memang best lah. Dia sesuai untuk orang yang nak main outdoor malam-malam kan. Untuk fotografer yang minat main Milky Way apa tu, memang sesuai sangat. Untuk yang masuk hutan pun. Memang cerah gila. Baik, memang sangat-sangat recommended. Okay guys, macam apa nampak tadi, kita dah test kat luar, dia punya lighting memang sangat-sangat memuaskan lah. Jayaan dia memang power cerah dan memang sangat-sangat berbaloi lah kalau kita pakai untuk untuk kemudahan harian ke apa kan. Ok, lupa kita yang ni dia ada hutang charger ni untuk charge bateri tu yang ada dalam. Ok, dia menggunakan USB yang biasa orang kepala yang kita pakai untuk charge phone Android kan. Okey, torchlight ni memang sangat-sangat sesuai lah untuk kegunaan aktiviti-aktiviti outdoor kan, untuk kerja-kerja maintenance, untuk hunting, atau dengan untuk camping kan. Camping sesuai juga lah, masuk hutan apa dengan aktiviti-aktiviti lain. Dia punya kata apa, berat dia pun sedap dia pegang dan kecil, mudah dibawa ke mana-mana, masuk poket pun mudah. Dari tadi ni boleh gantung dekat tadi pinggang ataupun boleh masukkan lah kat punya, kita punya pergelangan tangan ni pun boleh ubah dan senang kita nak lock kan. Pegang macam tu lah, memang mudah sambil jalan-jalan, sambil boleh lepas ke apa kan. Ok, tu slide ni kita beli daripada online store di Shopee, daripada store Subterian Awang. Tak tahulah apa siapa nama dia macam tu, tapi ikut ejaan tu memang tu lah, Subterian Awang, dengan harga RM33.50 saja. So bagi aku memang sangat-sangat berbaloi lah. Memang sangat-sangat
recommended untuk semua yang sedang mencari torchlight multifunction. So rasanya itu saja video kita untuk kali ini, video unboxing ataupun review torchlight model XHP50, iaitu torchlight rechargeable XHP50.